Kalau gue sih udah panas nih, perut udah kayak meledak-meledak. Tadinya sih ya pengennya tuh kayak orang-orang gitu ya. Gue heran sih maksudnya dengan banyaknya mukbang, ya kan? Kenapa? Hai semuanya, saya Yara, aku Eci. Ya, dan kita mau bikin RCB challenge mukbang inoki pakai cabai rawit ya. Ini bukan cabai rawit sih, cabai keriting ya. Cabai keriting. Iya, aku ngebayanginnya udah pusing banget ini. Dan tambah bon cabai level 30 dan juga sambal samyang. Satu botol ini. Mau lihat keseruan kita pas nanti ya makan. Ini kita mau berapa banyak? Semuanya benar. Ini kalau mukbang banyak kan, mukbang pasti banyak. Ada 6. Terus kira-kira kamu siap enggak ngabisin sendiri? Siap. Karena aku suka banget pedas sebetulnya sih. Lah ini nanti sendiri spicy is my passion. Sebetulnya ya kalau menurut aku si enoki ini kelihatannya sih kayak enak gitu ya ngelihat orang-orang Korea ya. Orang-orang Korea kan enak banget gripnya gitu loh. Cuman ternyata pas setelah gue cobain ya kok ya, emang enak sih, jujur. Cuma kenyal sih. Iya sih. Kenyal kayak makan apa ya? Makan karet gitu. Tapi itu balik lagi sih gimana cara kita masak dari awalnya. Kalau misalkan matang banget itu juga nggak begitu enak. Terus kalau misalkan cuman kayak apa seleo gitu pakai bahasa Indonesia. Seleo, bahasa mana? Seleo. Kayak di tempat air panas aja. Iya, itu juga nggak begitu enak sih gitu kalau menurut aku. Jadi kita harus tahu tekniknya berarti ya. Iya betul. Jadi jangan sampai kayak sampai terlalu enak. Jadi kita lagi mau bahasa Sunda juga. Bahasa kembanggaan biasanya. Gimana? Mau lihat keseruan kita nanti? Lagi makan aja ya, bang ini. Ya oke, langsung aja. Cek di sana. A few moments later. Hey, hey you guys. Akhirnya kita udah masak. Sekarang kita mau. Nih lihat nih. Bikin challenge-nya. Mungkin mau dilihatin ya. Ini hasil kerja kita. Iya. Ya. Harus kerja kita. Masak kita. Simpel sih sebetulnya, tadi nggak dilihatin prosesnya juga. Prosesnya cuman gampang banget sih kalau misalkan kalian pengen bikin yang seperti ini. Contohnya, ini gimana sih cara bikinnya? Sebenarnya kita sih simpel-simpel aja. Maksudnya dibikin asal ada enoki, asal ada cabai, dan ini pastinya gitu. Ini tadi habis sebotol. Iya. Terus udah gitu? Kayaknya nggak afdol kalau misalnya nggak terlalu pedes gitu. Maksudnya bukan tantangan gitu kalau misalnya nggak ngebuat kita wah gitu gimana. Ini kamu emang udah deh kan, gue nggak begitu seneng sama pedas, cuman beliau seneng banget sama pedas ya kan. Menurut gue ini udah ekstra enggak ya, ekstra banget kalau menurut aku karena ya udah aku cuman tadi udah nyobain sekali gini ya, ini tuh rasanya udah banget makanya izinkan aku untuk menaburi level out. ini masih disegel ya. Aku tadi cuma buka dikit. Bentar dulu, Cong. Lu masih nyobain ini. Kalau ini belum pedas, lu baru pakai yang begitu. Coba dulu ya. Yeah. Kalau kata aku enggak pedas, enggak pedas. Ya udah kita cobain dulu ya. Cobain dulu ya. Aku cuma nyobain kuahnya doang deh. Perasaan tadi kita masih belum ngasih tahu deh. Maksudnya ini tadi tuh cara masaknya kayak gimana gitu kan. Ada enoki tadi tuh ya, aku sih cuma dikasih minyak wijen doang sedikit. Terus udah gitu langsung apa disimpan ini bawang putih ya, bawang merah ditumis. Udah gitu langsung dikasih ini, nggak pedes ya udah pakai yang begini udah jadi sih, nggak usah pakai apapun, udah enak pakai cabai udah gitu ya. Ya, jadi kita cobain dulu ya, yuk. Kayak Ci aja deh. Enggak mau, kita harus berulang. Aku tadinya mau nambahin bon cabe karena kurang menantang. No. Makan ya. Bismillah. Cheers. Makan semuanya.
Maaf kalau bikin kalian ngiler. Tantangannya kurang. Maaf ya. No. Maaf ya. No. Ya. No. Are you sure? Nanti terus kamu sakit. Level 30 ya. Jangan ya, level maut. God. Jangan banyak-banyak ya di sini aja. Capek nih. Masih lama ternyata prosesnya. Fucking crazy. Yes. Aku memang penggila capek. Tapi sebenarnya ya, Yara, aduh ya ampun. Sadar dong, ini udah pedes banget sumpah. Enggak. Mungkin karena kamu silakan kan kamera dilihat kan. Banyak menaburi. Menaburi bahan cabai. Damn. Mampus gue ini. Jadi okay, ini, udah ini tuh challenge-nya seperti apa? Ini challenge-nya seperti apa kamunya? Kalau kan ada gue nih sekarang kan, jadi duetnya dia sekarang tuh. Oh iya, rules-nya aku lupa. Rules-nya gak boleh minum sebelum ini habis. Kalau misalnya dia nyerah, loser. Punishment-nya gak bisa. Gila lu, punishment-nya harus ngabisin ini. Ini aku baru siap. Oh, jadi okay. Emang kita kenapa kita mau apa? Kenapa kita simpan susu tersedia punya di sini? Karena ya jaga-jaga ya, takutnya kalau kita meledak. Kalau aku jujur tiap kali makan pedas pasti harus sedia susu. Biar apa aku enggak ngerti sih, tapi kalau aku aku enggak ngerti gua biar apa. Mungkin barangkali di sini ada dokter-dokter yang nonton. Bisa kasih lebih tahu. Iya. Tolongnya bukan susu yang ini ya. Jangan, belum ada. Belum siap. Belum siap ya. Jadi okay. ya cus. Mulai ya. Makan ya, bismillah. Aduh udah kedenger baik. Aku yang ini aja deh. Ini sumpah gua tremor jadinya. Kok tremor? Gak tau. Kan dari lu bilang seneng nih. Seneng sih. Begini, cobain. Ini pemirsa yang lagi pada melolong-lolong. Oh, yang melolong-lolong. Kru-krunya. Melolong-lolong nih, cobain ya. Sampai ketemu duluan ya. Makan. Makan. Makan sobat netizen ya. Jadi tuh kayak serat gitu. Bruh. Gua barusan udah bilang itu kayak keret. Keret lagi. Kayak keret. Bener. Anjir, balik-balik gua pasti dimarahin nih. Gua seharusnya enggak boleh makan pedas lagi. Gak apa-apa, sekali, kalian. Maaf. Cabainya. No. Cabainya ya. Hey. Bahan cabainya emang favorit aku banget. Aku tiap kali makan, pasti kita boleh masuk ke bahan cabai. Gua tawarin, lu mau ga gua pengen ini? No. Aku bukan loser. Loser lu, aduh. Parah. Baru ini baru berapa slot ya? 3-4 slot kayaknya. Jok gini, udah meronta-ronta. Stop mama. Huh? Oh, aku gak perlu mabok minum-minum keras. Cukup kasih gini juga udah mabok. Oke, alhamdulillah. Boleh minum gak? Gak boleh. Gak apa-apa deh, gue dibilang lu juga gak apa-apa. Punishment-nya abis ini loh. Punishment-nya kita masih mencabe. Mau gak? Ibu sekalian bunuh gue aja, gak mau. Ibu. Emang sih sebetulnya.
Cuman pedasnya itu bikin merontak-rontak. Udah gak normal guys. Aku mau nyanyiin Tanpoi pun. Ini level 30 guys. Liatin guys, oh my gosh. Aku mau nyanyiin Om Tanpoi pun sama Mbak Fari dan Mbak. Nanti ngajakin nih dong, ngajak battle ya. Iya boleh. Nah, siapa tau aja nih. Aku paling iya ya. Kita bisin. Setuju. Setuju. Kita popcornnya habisin. Kayaknya aku gak perlu olahraga deh. Cupangan gini juga keringetan. Ah bener. Udah gue mah. Oh iya lah. Yeay, I am the winner. Belum. Ditipu. Udah gak bisa habisin. Jadi menurut aku udah jangkau banget. Udah kayak tebal tuh. Kalau gue sih udah panas nih. Perut udah kayak meledak-meledak. Tadinya sih ya pengennya tuh kayak orang-orang gitu ya. Gue heran sih maksudnya dengan banyak nyambuk bang, ya kan? Kenapa? Ini muka udah kesemutan. Udah kesemutan. Bentar lagi pingsan kayaknya. Ya, aku kasihan banget sih. Iya. Tapi aku gak boleh nyerah. Gua ada tisu nih. Sorry ya. Tisu nemu dari ya. Dari kayu deh. Astaga. Kelihatan banget ya. Ke kamu ya ampun. Iya. Kampret. Tisunya cerah. Tisunya cerah. Cerah hatiku. Makan ini. Dari tadi tuh si Ara emang temen makanannya terus. Chan. Aku gak ngerti apa punya Chan. Chan. Gak salah apinya makan ya. Mungkin. Apa sih namanya kalau kalau Jepang gak apa? Itadakimasu. Iya, mari makan. Itadakimasu. Nanti lo gak jalan lo nanti malam. Sorry, nanti malam lo Dem sohat. Kasihan perut. Ini susah banget sih ngambilnya. Libur makan dulu. Iya udah berpon. Gila. Oke ini yang terakhir ya. Gua udah nyerah lah ya. Terserah gua, lu mau bilang gua loser juga. No time for loser. Cause we are the champion. Terakhir. Terakhir ya pemirsa ya? No! Amazing! Oke, itadakimasu! Makan! Mau yang ini yang ini? Aku yang ini aja. Hah? Maaf ya. Aduh.
terasa di sini. Aku pengen yang dingin. Ini enak. Harus sampai tumpah. Ayo, kena susu. Ceritanya dulu. Susu pada teman susu. Enak. Enakan ini. Nope. Ini sumpah guys, nggak disengaja sumpah. Dari tadi nggak celak terus. Ini bener banget. Lubangnya kegedean. Enak, sumpah. Yang barusan benar-benar itu real. Realistik. Real nggak disengaja. Tumpah beneran. Ke susu. Susu, tumpah ke susu. Jadi guys ya, finish sudah challenge kita kali ini. Tadinya sih ini benar-benar kayak ya udah ya, kita coba-coba aja dulu gitu maksudnya. Iya. Emang sebetulnya kita juga senang pedas sih. Cuman karena kita kan sama aja bikin challenge gitu, kalau makan sering gak enak. Kalau misalnya kita lihat makannya rame-rame kayak gimana sih gitu. Soalnya ya, tantangannya, ada punishmentnya kayaknya lebih seru. Betul, dan ternyata gimana? Ini kan pertama kali ya kita challenge yang begini-begini. Ini baru pertama kali banget. Terus memang Oke lah, menurut aku. Maksudnya seru sih ya. Kayaknya nanti lebih seru deh kalau misalnya kita mukbangnya di luar. Nyari makanan apa ya, recommended makanan pedas. Terus kita juga mukbangnya di luar, itu lebih seru. Ya, ini sebenarnya udah pada beres ya. Kita tadi sempat close dulu karena memang maklum baterainya habis. Jadi kita lanjut lagi. Ini sumpit udah hilang, minuman juga udah hilang, gak tau kemana karena udah kacau balau. Pokoknya sekarang kita lagi mau review. Tadi tuh kita masaknya berapa banyak jamur. Ini jamurnya berapa bungkus ya? 6 bungkus atau berapa bungkus? 6 bungkus. Tadi ada ya, merek apa ya? Tinong, nggak tahu. Banyak lah, Matt. Sama ini cabenya berapa? Aku tadi ngiris kayaknya sekitar 10 itu. Iya, cabai rawit, cabai kering. Biji. Terus ininya, ini hampir. Oh my god, guys. Ini setengahnya, guys. Setengahnya ya. 30 level. Dan iya. Ini habis semua full. Dan Oke, ya. Teman-teman, jangan lupa subscribe channel kita. Terus like, comment, ya, dan share. Iya. Terus kalau misalnya teman-teman ada rekomendasi tempat makan yang enak di mana? Yang enak, dan juga pasti kalau aku nilainya itu dari si sambalnya dulu. Kalau sambalnya enak, pasti semuanya mau juga enak. Siapa tahu nanti kita bikin mukbang di luar. Yay! Yeah. Jadi tolong ya, komen below. Oke, makasih teman-teman udah nonton. Udah nyempetin waktunya. Ya, yeah. Oke, closing aja ya. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Bye-bye. See you mukbang yang lainnya. Dah.